Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah segala Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita menunjukkan pembahasan dari kitab At-Tafsir As-Saghir dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan membaca surah Al-Anfal ayat ke-27. Ya, silakan dibaca. bolis Ahu billah himin shayopo niolojiY ayuhalladhi na amanu la tahununu wo ha warrou la watahunu atikkum. wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul dan mengkhianati aman amanah-amanah yang diserahkan kepada kalian. dan sedangkan kalian mengetahuinya. Ya harpunida ayu munada ha bi, al-lazina badal, amanu, uh, fi'lun madin, uh, al-waw fa'il, la, <coughs> la nahiyah, tahunu, uh, fi'lun mudari'un, majzumun bi la nahiyah, al-waw sebagai fa'il, allaha mafulun bi. Al-Waw hadfu'adfin ar-Rasulullah al ala Allah. Al-Waw tahunu uh, maktu ke tahunu yang pertama. Amanati mafulun bi kum mudafun ilaihi. Al-Waw uh, waw hal, Ustaz, ya? Ya, waw hal. Antum, antum uh, mubtadak ta'lamuna fiul mudariun al-Waw sebagai fa'il jumlah uh, kan mah fiil dan fa'il sebagai khobar dari mubtada. 27. Ya ayyuhallazina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bi syar'ihi la tahunullaha wa rasulahu bitar bitarki ma au au alaikum wa fi'lu ma nahakum anhu. Berarti wa fi wa fi'l itu kan matupnya ketarki. Siapa sa? Wafi ini. ini. Kemana? Kan ke kan? Oh iya. Wafi anhu. Wala tufarritu itu fima at atman at apa tu? Fima tamanakumullah alaihi. Oh, fi fi fima tamanakumullah alaihi. Wa antum taklamuna Anahu amanahu yujibul annahu eh, Anahu amanahu amanatun eh, itu tak itu kan eh itu ya Anahu amanatun yujibul wifa abiha yajibul wafa ubiha yajibul wafa u wafa u wafa u biha kalau wajib bayar itu dia fi lazim bu jadi misalnya Tajibus sholat, wajib sholat jadi nggak bukan mewajibkan kalau mewajibkan itu aujabah. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan beramal dengan syariatnya, eh, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya dengan meninggalkan apa-apa yang diwajibkan Allah terhadap kalian dan berbuat apa yang dilarang atasnya dan janganlah kalian eh, ber berpecah-pecah ya tadi tukar itu tukar itu tuh jangan meremehkan oh janganlah meremehkan e, amanah yang diberikan pada kalian oleh Allah sedangkan kalian mengetahuinya bahwa dia e, mengamanahkan meng sementara kalian mengetahui bahwasanya amanah itu wajib ditunaikan oh se sementara kalian mengetahui bahwa amanah itu wajib ditepati nah barakallahu fiq wa jazakillahu khayro. Wafika barakallah jazakallah khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ta Wahai orang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Apa yang dimaksud dengan Mengkhianati Allah dan Rasul-Nya ini dijelaskan dalam tafsir ya. Mengkhianati Allah dan Rasul-Nya berarti ya, tidak meninggalkan ya, Alfan Yaitu meninggalkan apa yang Allah wajibkan dan malah melakukan apa yang Allah larang. Ini namanya mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Apa lawan dari khianat? Ya lawannya adalah amanah. Bagaimana seorang mukmin yang amanah? Yaitu mereka yang melaksanakan apa yang Allah wajibkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Ini ciri orang yang beriman. Jadi seorang yang beriman itu mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Seseorang disebut berkhianat manakala dia malah meninggalkan yang diwajibkan, justru ya dia melakukan yang dilarang atau diharamkan. Wa takhunu amanatikum. Dan janganlah kalian mengkhianati amanah kalian walaa tufarritu fi ma atamanakumullahu janganlah kalian meremehkan apa yang Allah manahkan kepada kalian dan amanahnya banyak ya misalnya kalau bagi orang tua maka amanahnya adalah anaknya bagi seorang pemimpin amanahnya adalah ya eh, rakyatnya bagi seorang istri amanahnya adalah harta suaminya ya setiap kita memiliki amanahnya masing-masing maka janganlah kita meremehkan amanah yang kita terima Wa antum ta'lamun sementara kalian dalam keadaan mengetahui. Ya. Jadi setelah kita mengetahui kewajiban kita sebagai seorang mukmin, maka janganlah kita ya meremehkan amanah ya sebagai seorang mukmin. Nah, baca Pak Edi, silakan. Nah, Mas Ayat 28 tadi Ustaz. Iya. Yeah. A'udzubillahi an nama amwalukum wa awladukum fitnah Wa anna allaha indahu ajarun awim Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah cobaan dan sesungguhnya di sisinya ada pahala yang yang agung. Alawu istif istifnaf i'lamu fi'il amar fa'ilnya alawu annama annama harfu

arwahu arwu anna arwu uh, tau kedua nasbin Allah tu jalalah sebagai isim inna indahu jar majrur ajrun anna adimun naat ad. tafsirnya uh, Wa'alamu alamu ayyuhal mu'minuna anna amwalakum allati istahlaf istahlafakum

ayas tah liya alama ayas kuru nahu alaiha liya alama ayas kuru na nahu alaiha wayati wayuti wayu atau ayuti wayuti wayuti um, nahu. nahu fiha au yan yan sahilu nabiha an au yan sahilu nabiha anhu Wa'alamu anna allaha indahu khairu Sawa khairun sawabun azimun liman ingat tikohu, limanit takohu wa ahu. limanit takohu wa ahu. ketahuilah bahwa uh, para manusia uh, wahai orang-orang beriman sesungguhnya harta-harta kalian yang di, telah dikuasakan Allah kepada di dalamnya kepada kalian. Dan anak-anak kalian yang Allah telah anugerahkan kepada kalian adalah ujian dari Allah untuk uh, hambanya, agar Allah mengetahui siapa yang bersyukur kepadanya atasnya dan mentaati di dalamnya, dan taat kepadanya dalam hal harta dan anak-anak uh, tersebut. Au yang sibuk apa yang ini? Atau dia tersibukkan? Oh ya, yes. sibuk ya. Au atau dia tersibukkan di dalamnya. Dan ketahuilah sesungguhnya di sisi Allah itu ada balasan atau bahala yang agung kepada siapa saja yang bertakwa dan mentaati perintahnya. Bentaan mentaatinya. Nam. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyaakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnahatu wa annallaha 'a'dahu ajrun 'adzim Dan ketahuilah sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian, adalah cobaan. Dan sesungguhnya Allah di sisinya ada pahala yang agung. Ini peringatan buat kita bahwasanya harta yang kita miliki dan juga anak-anak yang kita miliki adalah ujian bagi kita. Apakah dengan harta dan anak yang kita miliki tersebut kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala atau malah justru sebaliknya? Gara-gara harta yang kita miliki karena anak yang kita miliki kita malah makin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita malah tersibukkan dengan harta dan anak yang kita miliki. Lalu lupa bahwasanya kita adalah hamba Allah yang wajib mentaati Allah dan Rasul-Nya yang wajib melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Maka harta dan anak adalah ujian, adalah cobaan. Kita harus waspada ya, jangan sampai gara-gara harta malah makin menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita saksikan ya orang-orang yang gara-gara mencari nafkah ya, dia lupa dengan kewajibannya sampai-sampai meninggalkan salat ya. Kemudian tidak puasa, Saking sibuknya nyari harta dia nggak ada waktu buat ya uh, mengisi hatinya dengan ilmu ya sibuk dari menghadiri kajian-kajian Islam sibuk meningkatkan ilmunya nah ini banyak orang yang terfitnah dengan harta seperti ini gara-gara sibuk mencari harta dia lupa dengan kewajiban-kewajibannya dia lalai dari kewajiban-kewajibannya begitupun anak-anak ya kadang-kadang ada orang tua yang malah meninggalkan Allah gara-gara anaknya. Jadi dia malah mengikuti pengaruh buruk dari anaknya. Atau dia sibuk membahagiakan anaknya sampai lupa kewajibannya. Padahal orang tua yang baik itu ya justru dia harus memimpin anak-anak yang ia miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar anak-anaknya menjadi anak yang saleh, yang mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan ini memang tanggung jawab yang besar sebagai orang tua ya. Karena biar bagaimanapun ya anak itu kan turunan dari orang tuanya. Anak itu mendapatkan teladan dari orang tuanya. Kadang-kadang, ya, bagaimana seorang bisa mendapatkan orang yang soleh kalau orang tuanya saja tidak memberikan contoh kesolehan di depan anak-anaknya. Maka wajib bagi setiap orang tua muslim memberikan contoh yang baik. Misalnya dengan apa? Dengan mengisi waktunya dengan bentuk-bentuk ketaatan. Jangan ya setiap hari dunia terus ya sibuk mengajak anak-anaknya liburan ke Eropa misalnya padahal dia mampu untuk umroh ke Mekah sibuk jalan-jalan eh, ya sibuk belanja tidak pernah mengingatkan perkara akhirat maka ini keliru kewajiban sebagai orang tua mendidik mereka menjadi anak yang saleh mendidik mereka menjadi hamba Allah yang taat kepadanya dan menjauhi larangan jadi ini harus menjadi perhatian kita ya dua hal ini ya adalah Uh, hal yang paling sering menjadikan manusia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna 'indahu ajrun misalkan ayat ini mengingatkan kepada kita, janganlah harta dan anak kita miliki membuat kita terpedaya. Padahal apa yang ada di sisi Allah sangatlah agung, ya. Allah memiliki balasan yang luar biasa. Sehingga orang yang soleh, orang yang mukmin, dia tahu mana yang lebih baik, ya dia tentu memilih kebahagiaan yang abadi yang ada di surga dibandingkan kebahagiaan sesaat yang ada di dunia. Nah, eh uh, baca buku nyati ya, silakan. Alhamdulillah. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله ويجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم Wahai orang-orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah menjadikan bagi kalian uh, dapat yang dapat menjadi yang dapat membedakan dan Allah akan menutup dosa-dosa kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa uh, kalian dan Allah memiliki keutamaan dan memiliki karunia yang paling agung. Itu setak. Nah. Alia. Alia -ya, harfu nida ayu munada uh, ha harfu tanbi alladzi na isim mausul sebagai badal dari ayu amanu fi al madi al waw sebagai fa'il in harfu, harfu, syartin wa jazmin tattaqu fi al mudhari majzum bi, bi in al waw sebagai fa'il Allah lafzu jalalah tumbi ya ja'a ah, fi mudhari majzum karena ala annahu uh, fiil fi jawab ya, ya e, uh, jafir fiil jawab ya karena sebagai fiil jawab eh uh, uh, fa'ilnya domir mustatir huwa yaudu allah lakum jarwa majrur purkanan ma'fu dari ya jangan alwal Al harfu atwin uh, yukafir fiil mudari majazum Maktuf ala yaja'al Uh, fa'ilnya domir mustatir huwa yang Allah angkum uh, jar uh, uh, al wa majrur sayati maf'ulun bi dari yukafir kum mudafun ilai mutafun ilai alwaw harfu atfin yaqfir fil mudari majzum ma ala ya ja'a alwaw al eh uh, al fa'il Uh, demi mustatir huwa lakum jarwa majrur al wau harfu atrin Allah lafdu jala sebagai mubtada zu khobar fadli mudafun ilai al azimu eh eh azimi oh uh, ya uh, al azimi ini berarti naat ya dari nah. fadli ya naat tafsirnya Ya ayuhal ladhina saddaqullaha wa rasulahu amalu bisyara'ihi in tattaqullaha bi fi'ali awamirihi wajtana bi nawahiyahu waj 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 wajtinabi wajtinabi oh iya wajtinabi wajtinabi nawahihi ya berarti ya nawahihi menambah hmm. Nawa dhofi lainnya berarti ya wajtinabi nawahihi Eh, ya ja'al lakum fadlan bainal haqqi wal batili faslan bainal Eh iya, faslan pembatas sih, pembeda. Faslan bainal haqqi wal batili. Wa yamhu 'ankum ma salafa min dunu bikum wa yasturha 'alaikum fala yu'khidhukum eh fala yu'khidh ya. Iya. Fala yu'khidhukum biha. Wallahu dhul ihsani wal ato'il kafiril wasi'ai. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan yang mengerjakan sesuai syariatnya, jika kalian bertakwa kepada Allah dan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, maka Allah menjadikan bagi kalian kemampuan untuk membedakan atau memisahkan ya, kemampuan untuk memisahkan antara yang hak dan yang batil. Dan Allah akan menghapus dosa-dosa kalian yang telah lalu, dan Allah akan menutupi dosa-dosa kalian, dan tidaklah Allah akan menghukum kalian atas hal itu. Dan Allah yang memiliki kebaikan dan pemberian yang sangat banyak dan sangat luas. Nabi. <tuh>

yaitu kalian memiliki kemampuan membedakan antara yang hak dengan yang batil. dan Allah akan menghapuskan untuk kalian kesalahan-kesalahan kalian. Wa dan juga mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha memiliki karunia yang agung. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan kepada kita tiga hal dalam ayat ini. Yang pertama adalah kemampuan untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Orang yang punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia sensitif terhadap kebatilan. Kalau dia menemukan adanya kebatilan maka dia secara refleks ya secara intuisi akan segera meninggalkan ya bentuk kemaksiatan atau kebatilan tersebut. Karena dia terbiasa dengan kebaikan sehingga kalau dia menemukan adanya kebatilan, keburukan, kejahatan, kemaksiatan, hatinya tidak akan menerimanya. Dan ini nikmat yang wajib kita syukuri. Karena kalau orang fasik ya, yang biasa melakukan maksiat, dia tidak lagi sensitif terhadap hal-hal seperti itu. Ya, maka dia men, apa namanya? minum khamar, bahkan berzina wal melakukan kemaksiatan, itu tidak ada rasa penyesalan dalam dirinya. Kenapa? Karena dia terbiasa dengan keburukan tersebut. Sementara orang yang bertakwa itu karena hari-harinya diisi dengan kebaikan, maka anggota tubuhnya, lisannya, matanya, telinganya tidak sanggup untuk melakukan kemaksiatan, ya. Karena dia terbiasa dengan ketaatan. Ini nikmat yang pertama. Nikmat yang kedua adalah yakafirankum sayiatikum. Allah akan menghapuskan ya kesalahan-kesalahan kalian. Jadi kalau bertakwa, Allah akan ampuni kesalahan dan juga dosa-dosa kita. Di sini menarik ya karena ada kalimat juga fir'ankum syaatikum dan juga ada yang fir' lakum. Apa bedanya? Ah nih bedanya ada di terusirnya uh, wa yamho'an kum masalahamin dunubi wa yasurhalikum. Jadi bedanya yukafir kalau yukafir itu menghapus sampai benar-benar nggak ada dosanya. Adapun lafaroyakfiru itu maksudnya adalah menutup. Jadi Allah menutup kesalahan kita. Kesalahannya masih ada sama tapi Allah tutup. Ya. Kadang-kadang Allah menutup kesalahan seorang agar tidak diketahui oleh orang lain. Makanya dalam Islam itu seseorang tidak boleh mengungkit-ungkit dosa atau maksiat yang telah dia lakukan. Tidak boleh. Kenapa? Karena apa yang telah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka jangan dibuka. Apalagi sampai berbangga-bangga terhadap maksiat yang dilakukan. misalnya ada orang yang melakukan maksiat saat sendirian. Ya, Kemudian esoknya dia menceritakan maksiat tersebut kepada temannya, bahkan membangga-banggakannya. Maka yang seperti ini adalah termasuk dosa yang besar. ya. Karena dengan dia bangga kepada maksiat ini menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak menghormati syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama, dosa menampakkan maksiat, dosa membanggakan maksiat bisa jadi lebih besar daripada maksiat itu sendiri. Ya. Karena Kadang-kadang orang bukan kemaksiatan karena lalai. Tapi kalau dia membanggakan, memamerkan maksiat yang dilakukan, ini menunjukkan bahwasanya dia tidak menghormati simbol-simbol syariat. Dia tidak menghormati syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dibuka lagi. Jangan pernah memamerkan atau bahkan menyombongkan maksiat di hadapan manusia. Wallahu dzul fadlil Dan Allah memiliki karunia yang agung. Allah memiliki kebaikan dan juga pemberian yang al-kasir al, al wasi yang banyak dan juga luas nanti di kehidupan akhir. Nah, baca Abu Fatimah. Nah, Ustadi. A'udhu billahi minas syaitan rajim. Wa iz yamkur bika alladhina Lius aw kaau yakotulu kaau yohrijuk, wayamkuruna wayamkuruna wayamkurullah, wallahu khairul makirin. Dan ketika mereka membuat makar kepadamu orang-orang kafir uh, untuk me ini ser, mengeluarkan, eh? menahan, menahan menahanmu dan membunuhmu atau mengeluarkanmu dan makar mereka dan Allah membalas makar mereka. Nggak maksudnya mereka berbuat makar dan Allah pun berbuat makar gitu. Dan mereka berbuat makar dan Allah pun berbuat makar dan Allah sebaik-baik makar pembalasan pengatur kebudayaan. Al-Wahhabu uh, Adfin I. Uh, ini Zorof. 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 Nah. Mm. Ya mukuru fi'lun mudhari'un fa'ilnya mustatir zan Hmm. Nah, tak, takdir huwa ya udu Eh bukan mustatir, bukan mustatir ada di belakang tar aladzina kafaru. Oh iya. Bika jar mamatur alladzina Aisyah mausul sebagai ini fa'ilnya Z. naat. Eh. hmm. Kalau dia benar sih sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Maksud sebagai fa'il. Maksud sebagai fa'il. Kafaru fi'lun madin Allahu sebagai fa'il. Alamu harfu harfu kai eh lamu kai saya. Eh. eh. Lamu tahlil ya. Agar ha, lamu ta'lil. Yus bitu fi'lun mudhari'un Allahu sebagai fa'il. Fa'il uh, majazum bila mukai. Eh mansubun. Mansubun ya. Al Nah, al kafu mafulun au harfu adfin ya qatulu maktub ke yusbitu al kafu mafulun au harfu adfin yukhriju maktub ke di yusbitu al kafu mafulun al waw harfu adfin yam kuruna fi'lun mudhari'un al waw sebagai fa'il al waw harfu adfin yam kuru fi'lun mudhari'un Allahu Rasul jalalah sebagai fa'il Alwahu adfin Allahu Rasul jalalah sebagai mubtada Khairu khobar Alma kirina utukun ilaih uh, yang 30 Wadkur ayuhar rasulu Hina yakidulaka Musriku kaumuka Bi makkata Musriku komika musriku qawmika di makkata liyah liyah basu ya yeah. nah, liyah basu ka au ya au yanfu min baladika wa yakidu nalaka wa makrohum alaihim jaza alahum wa yamkurullahu wallahu khairul makirin dan ingatlah wahai Rasul Sallallahu alaihi Ketika mereka berbuat makar Orang-orang musyrik Kepadamu di Mekah uh, Untuk menahanmu Zed. Agar nah. menahanmu Dan membunuhmu Dan mengeluarkanmu tadi Z. Ya, Mengusir aja mengusirmu. Mengusirmu Dari negaramu dan mereka membuat makar terhadapmu dan Allah membalas makar mereka uh, dengan balasan atas mereka dan Allah membuat makar dan Allah sebaik-baiknya pembuat makar. Nambah kalau pik majazakallahu khayra wa iyakum yastadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Dan ingatlah ketika berbuat makar kepadamu orang-orang kafir agar mereka bisa menahanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Dan mereka berbuat makar Sementara Allah pun berbuat makar. Dan Allah adalah sebaik-baik pembuat tipu daya. Jadi orang kafir, kalau kita lihat dalam sejarah Rasulullah SAW, senantiasa berusaha memusuhi kaum muslimin, berbuat tipu daya, memakar, ya, berbuat makar kepada kaum muslimin, agar mereka bisa menahan ya, kaum muslimin, atau membunuhnya, atau mengusir mereka dari negeri mereka. Tapi Allah adalah sebaik-baik ya, pembuat tipu daya. Bagaimana para sahabat yang awalnya hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian Allah berikan kemudahan pada Rasulullah SAW dan para sahabat menyusun kekuatan di kota Madinah hingga akhirnya mereka menjadi kelompok yang kuat lalu bisa mengalahkan musuhnya, itu orang-orang kafir Quraisy dan menguasai kota Mekah. Ini semua adalah bentuk tipu daya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah adalah sebaik-baik pembuat tipu daya. Nah, baca dahianis ya. Eh, Bu Dele sudah. Bu Nurul baca. Bu Ustaz A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Wa idha tutra alaihim ayatuna qalu qad sami'na lau nasha'u lakulna mislahadha in hadza illa dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami mereka berkata sesungguhnya kami telah mendengar dan kalau kami mau pastilah kami dapat membacakan yang seperti uh, ini dan seperti ini maksudnya seperti Quran ya seperti ini ya yeah. ya tidaklah Quran ini kecuali dongeng-dongeng orang-orang terdahulu Harfu. eh istafia istinap ya kita mm -hmm. zarab zaman tustaf ilmu dare majhul alaihim jar majrur ayatuna ayatuna ibul fa'il Nah, mudafun ilai, qalu fi'il madi' al -waw sebagai fa'il, qad uh, harfu taukit, sami'na fi'il mudare' na' sebagai fa'il. Samina fi'il madi'. Eh, setengah-setengah. Sami'akna fi'il madi' waw sebagai fa'il, lalu harfu syartin ya. Iya. Yeah. Nah, syau fi'il madi'. Eh, fi'il mudare'. Eh, la ay la ya fil mudhari na sya'u fil mudhari kemudian fa'ilnya nahnu oh ya nahnu tadi ya fa'ilnya nahnu la lat la Mukulna taukid qulna fil Madi na sebagai fa'il misal makulunbi bi hadza uh, Badal, ya? Isim isyarah sebagai mudhaf ilaih. Hada isim syarat sebagai mulai in harfu nafi ya, nafin. Ada tidak lah iya kan? Yeah, nafian, ya, harfu nafin. Harfu nafin. Hada. Isim syara sebagai mutadak. Hada tadi ada pertama mutadak juga ya? Hada ya, iya, iya, isim syara sebagai mutadak. Isim syarat sebagai mutadak. Ilah aku apa oh kecuali itu ya. Ada tul istisna mulqah. Oh. Ya, ya. Mul oh ya. Mul oh ya, ya. Mulqah ya. Mulqah ya. Asatiru ini ismu ilah. Eh, uh, Enggak kan udah kan mulqah oh. kalau mulqah oh berarti oh yes, enggak, enggak, enggak pakai. ya. ya. Asaltiru, Jadi, asatir itu khabar. Ya. Khabar dari hada ya. Al awalina ah. eh sifat dari itu. Eh bukan mudah penilai ya. Mudah penilai ya, mudah penilai. Eh muda Tafsirnya Uh, wa ala ha ula illadina billahi, uh, ya, ala ha'ula ya, kafaru kafaru ya, 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 qur'ana ya, Qurana ya, ya, Qurana ayati. ya, ya, ayat ayat ya, tu ya, 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 jadi ayat ayatul Quran al Aziz. Ayatul Quran al azizi Ayatul Quranil Quran al Aziz. Kalu jahlam minhum wa ana dalil hak. Kau sambilna haza min kabul. Lau min kabul. Lau nasya lakulna mitra haza al Quran. Nah. Qurani. Kan. Qurani. Eh, iya benar Afan. eh, ada Qurani -Qur -Qur ya? Kan ya. dia badal ke hadal aja mudah pilih ya? Mislah ya. Qurani. La Qurani. Ma hadal Qur'anu. Alladhi yatluhu alaina. Kata, kata itu. Tatluh Tatluhu alaina. Tatluhu alaina. Ayuhar Rasulah illa akadibu. Ayu, ayuhar Rasulu. Ayuhar Rasulu illa akadibul awalin ketika dibacakan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Quran yang eh, perkasa yang agung ya, yeah. yang mereka maka berkatalah yang orang-orang bodoh dari mereka dan menentang bukan mereka, kan? mereka berkata karena kebodohan oh mereka berkata karena kebodohan dan, dan penentangan, penentangan mereka yeah. terhadap kebenaran jalan Sebenarnya, jadi apa bu? apa? ya Irobnya jadi apa jahla? Jahla berarti ini hal ya. Bukan. Kalau apa, Kan ini nggak menjelaskan Ustaz ini keadaan. Ini ah. tamis, tamis. Nggak juga, kalau tamis kayak gini. Eh mudof, eh, besar, besar, Maful ini, maful mutlak. Bukan. Nebak-nebak ini, Ustaz, ya. <h shit> <laughs> maful, min, maful min ajli, ya. Kan menjelaskan tujuan, kan? Oh, uh, menjelaskan semuanya. alasan, kan? Ya, di sini ini error nih. Ya, lanjut. Jadi, uh, min qablu dari dulu. Lau, uh, -e, sab, kalau kami mau al satrin, nasya kami mau, lakuna pastilah kami dapat. Uh, yang uh, seperti Quran ini. Tidaklah Quran ini yang kam, uh, dibacakannya kepada kami, wahai Rasul, kecuali kedustaan orang-orang terdulu. نعم يا بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وفيك بارك الله جزاك الله خيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين Dan apabila dibacakan kepada mereka, orang-orang kafir, ayat-ayat kami, mereka akan mengatakan, Fadu Samiana, sungguh kami telah mendengarkan. Kalau kami menghendaki, kami pun bisa mengucapkan hal semacam ini. Tidaklah ini kecuali kedustaan atau dongeng orang-orang terdahulu. Jadi kata orang kafir ketika dibacakan banyak ayat Quran, yang kayak gini mah gampang. Ya, karena menurut mereka Al-Quran ini adalah dongeng orang-orang terdahulu. Jadi kata mereka mudah bagi kami mengucapkan hal yang semacam ini. Padahal di ayat yang lain ketika mereka ditantang untuk membuat yang semisal Al-Quran ternyata mereka tidak sanggup melakukannya. Ya. Jadi mereka cuma bisa ngomong aja, tapi tidak bisa membuktikan. Padahal mereka mengatakan yang kayak gini mah gampang ya diucapkan karena ini hanya dongeng orang terdahulu. Tetapi ketika mereka ditantang oleh Rasulullah Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayatnya untuk membuat yang semisal Al-Qur'an ternyata mereka tidak mampu membuatnya. Karena Al-Qur'an adalah Allah Ya, maka tidak akan ada yang mampu menandinginya. Bahkan walaupun satu ayat pun, walaupun satu kata pun tidak akan ada yang bisa yang menyusun seindah Al-Qur'an. Nah, kita lanjutkan. Eh, uh, mau mikir baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id qala Allahumma in kana hadza wal min indika fa amtir alaina hijara. Fa amtir alaina hijaratam minas sama'i aw bina alim. Ya, Ustaz. Gimana Ustaz? Uh, dan ketika mereka berkata, Ya uh, ya Allah, jika Al-Quran ini uh, benar dari Engkau, maka turunkanlah hujan di atas kami, uh, hujan batu dari langit. Atau datangkanlah kepada kami adab yang mulih. Al-Wawu harfu adfin, Irroro, qalu fil mazi, Al-Wawu sebagai fa'il, Allahu mubtada Mimnya harfu nidak ya Ustaz ya. Uh, in harfu uh, in harfu syartin hada uh, apa apa eh. tadi ternyata hanya udah ngomong mati mimpnya. Allahumma itu cara ngerupnya begini Allahumma munada bihasfi harfin nida takdiruhu ya Allah jadi mimnya itu adalah ganti dari harfu nida yang dibuang jadi ngerupnya itu kalau Allahumma Allahumma munada bi harfin nida munada dengan membuang huruf nida takdiru asalnya ya allah jadi allahum gitu coba ulang Bu uh, oh. allahu munada uh, harfi nida gitu Ustaz ya yeah. uh, minnya badal dari harfun nida nggak usah udah begitu aja udah ya <laughs> gitu ya in in harfu syartin, Uh, kana fiil madinakis uh, Hada uh, Sebagai isim kana Huwa um, Huwa domirun faslin Ustaz. Domirun yeah. faslin Al-hakko uh, isim kana Mina indi jermajur Al-kafu mudhafun ilaihi uh, Al-fa'u harfu jawab uh, Amtir fiil amr uh, Ailnya anta alaina jar hijarotan hijaratan uh, bih I awi au aw, uh, harfu akfin iti iti uh, uh, fi'il amr na uh, fa'ilnya anta uh, na maf'ul bih bi adabin jar alimin na'at yeah. uh, Tafsirnya. Wa ayyuhar Qalal musyrikina min qawmika da'inallaha ingkana maja'a bihi muhammadun wal min indika fa'amtir alaina hijaratam minas dama'i awi'tina bi'adha bin syadidin muji'in. Dan ingatlah wahai Rasul perkataan orang-orang musyrik dari kaummu ketika mereka berdoa menyeru Allah Uh, jika apa yang di bawah Muhammad ini adalah kebenaran dari sisimu, maka turunkanlah di atas kami uh, batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami adab yang pedih dan menyakitkan. Jukil ya, ya. Barakallahu fiqh wa jazakillahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy rajim. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ Dan ingatlah ketika mereka mengatakan ya Allah jika ini Al-Quran yang kau bawa, Rasul yang kau utus adalah kebenaran dari sisimu. Fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Maka ya turunkanlah kepada kami hujan batu dari langit. Atau datangkanlah kepada kami adab yang pedih. Jadi orang kafir saking sombongnya, saking ingkarnya mereka kepada kebenaran, mereka sampai-sampai menantang agar Rasulullah SAW berdoa kepada Allah untuk menurunkan adab kepada mereka. Dan inilah yang terjadi pada seluruh umat yang menentang dakwah para rasulnya. Mereka awalnya yang menentang turunnya adab, lalu ketika adab diturunkan kepada mereka barulah mereka menyesali perbuatannya. Namun ini tidak terjadi kepada umat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah berdoa agar umatnya tidak diadab kecuali nanti di akhirat. Jadi diakhirkan adabnya nanti di akhirat, makanya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Ini adalah doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul terakhir, maka Allah menjamin bahwasanya agama ini akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Nah, baca. Siapa yang mau Ada yang mau baca? Kalau enggak ada kita puter dari awal lagi ya. Tadi yang pertama siapa? Budha Elis ya. Coba baca bu. Astaghfirullah. A'udz bil lahi min ash-shaytanir rajim. Wa makan Allahul yaribahum wa antafihim. Wa makan Allah wahum yastaufirul dan tidak Allah Allah akan mengazab mereka sedangkan uh, mereka bersama kamu wahai Rasul dan tidaklah Allah mengazab mereka uh, kecuali, kecuali mereka itu mohon ampun. Allah haf afin ma harful nafin kana fil madinakis Allahu sebagai isim kana an lamu lamukai yu'aziba fil mudari mansubun bila mikai kum mafulun bi aloh harfu adfin, anta mutada, fihim jarwa, jarwa majrus sebagai khobar dari anta aloh harfu adfin, ma nafin kana fiil madinakis e, Allahu sebagai isim kana mu'adzibahum e, khobar dari e, kana aloh harfu eh, ini ya e, Ruhal. Awal awal hal hukm muktada ya stafiruna fi al-mudarun alloh sebagai fa'il jumlah fiil fa dan fa'il sebagai uh, khobar dari hukm. Tiga puluh Wa makan Allahu subhanahu wa taala liyu azibahulah ilmu shrikina. Fa anta ayyuhar rasulu baina zuh baina zuh zuhro ya. Zuhro ya. Baina zuhro zuhro nahi ma sat. Baina zuhro Wa zuhro. Wa baina Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfiruna min dzunubihim. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan mengazab orang-orang musyrik sedangkan uh, rasul uh, sedangkan kamu bersama mereka wahai rasul. Uh, dan dan tidaklah Allah mengazab uh, mereka se sedang mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Nambar khaufik wa jazakallahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi rajim. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَتَفِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَوْفِرُونَ Tidaklah Allah mengadab mereka sementara engkau ada bersama mereka. Dan tidaklah Allah mengadab mereka sementara mereka beristighfar kepada Allah subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan bahwasanya keimanan atau ketaatan dari orang beriman itu bisa menolak balas. Jadi kalau kita ingin negeri kita terbebas dari bala, ya, terbebas dari ujian, ya, dari cobaan, maka penduduknya harus menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang melaksanakan ketaatan ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, ya mereka harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena jelas sekali ayatnya wa maka Allah ma wa dan tidaklah Allah mengajak mereka sementara mereka beristighfar. Dari sini kita memahami bahwasanya istighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu cara menolak bala. Bukan seperti yang dilakukan oleh beberapa komsmen di negara kita ya. Mereka tolak bala dengan tata cara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin ya menolak bala dari Allah Subhanahu wa taala maka jadilah penduduknya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak berisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan cara seperti ini ya suatu kaum itu akan dihindarkan dari adab Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, kita sampai sini ya. Nah. Satu halaman lagi jus 10 ya. Kita lihat kalau ada pertanyaan yang masuk. Ayat 30 Quran kurullah. Tadi sebut pokoknya huruf atap. Kalau itu bahwa hal yang quruna, qurullah. Mereka melakukan makar padahal Ini memang ho -ho hal ya? Kan kalau artinya e, mereka melakukan makar, padahal Allah yang melakukan tipur makar. Sementara padahal sebenarnya Allah yang melakukan. Kayak gitu ya? Bukannya kayak gini artinya. Mereka berbuat makar dan Allah pun berbuat makar gitu. Enggak tahu. Kalau besok nanti bisa dilihat lagi nanti di kitab-kitab era -kitab ya buat Quran ya. Nah. Bu Nurul minta diulang i'rab apa tadi? I'rab Allahumma ya. Allahumma itu i'rabnya ya, munada bi hadfi harfin nida taqdiruhu ya Allah. Jadi Allahumma itu asalnya ya Allah. Tapi karena ayatnya dibuang <tuh -tuh. jadinya Allahumma. Jadi munada bihazfi harfin nidai takdiruhu ya Allahu. Itu cara nyerok Ini cara nyerok yang anda dapati dari guru aneh ya. Nah. Ayat 33 alamnya alam juhud ya Ustaz. Kalau setelahnya fi'il ada fi'il mudharinya, iya alam juhud. Tapi kan tadi kayaknya nggak ada ya. Coba lihat lagi. Ada makanan. Oh iya, iya. Masalahnya. Yang, yang, makanan. yang ini ya. Iya betul-betul jadi ini lamnya mereka. lam juhud, betul. Ya, jadi kalau ada e, makan atau lam yakun, intinya kalau ada kan atau yakun yang didahului oleh nafi, kemudian ada lam huruf nasab, maka lamnya lam al juhud, ya, lam pengingkaran. Karena artinya tidaklah Allah menghadap mereka. Eh, ya, dan tidaklah Allah menghadap mereka, tapi sementara engkau ada bersama mereka, ada pada mereka. Ini namanya alamnya alam, juhud ya. Nah, barakah ya kemudian ya oh ya bu itu juga nambahin ya kemudian bu bu umum Mikael, kalau hobar aneh itu jumlah indah majun adim bisa nggak Ustadz? jadi indah hobar mukodam ajum tada makhor. enggak ini uh, eh eh jadi ya tadi lihat berapa sih 28 ya. Kita lihat ya ayatnya. Wa indahu ajrun azim. Oh iya yeah, benar. Iya, yeah, ya yeah. Cara tahu bahwasanya ajrun ini adalah khobarnya atau tidak, kita hapus dulu coba indahunya. Kan kalau kita menganggap ajrun sebagai khobarnya, kan berarti bacanya wa ajurun allaha ajrun azim. Dan sesungguhnya Allah pahala yang agung. Malah nggak nyambung ya ayatnya ya. Benar-benar, benar Bu, Bu Mikyal ya. Jadi indahu ajun aldim justru ini uh, nanti indahu itu dorob sebagai khabar muqaddam ya. Iya khabar muqaddam. Ajrun muqaddam akhar, adimu na'at. Nah jumlah dari indahu ajun aldim baru sebagai khobarnya khabarnya anak. Cara tahu dia khabar atau bukan mudah tinggal dihapus saja indahunya. Kalau sekiranya indahu kita hapus kan berarti kan wa annallaha ajrun aldim. Ini kan kalau diartikan nggak bisa ya. Sesungguhnya Allah adalah pahala yang agung kan nggak nyambung jadinya. Berarti betul ya. Ya, jazakillahu khairan nih Ummu Mikail ya. Atas koreksi. Jadi betul bahwa kobarnya itu lorfiah ya. apa jumlah mutada dari indahu ajrun nabi. Nah. Jazakillahu khairan. Sudah ya. Saya demikian majlis kita pada pagi hari ini semoga apa yang kita baca bermanfaat. وصلى الله نبينا نبينا وعلى وعلى وصحبه وسلم وسلم سبحانك الله الله أن الله إله إلا أنت سافرك واتوب الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته